rekan-rekan untuk melakukan pengelolaan terhadap referensi, maka banyak aplikasi sih sebenarnya untuk melakukan pengelolaan. Namun ini hanya masalah kebiasaan saja. Untuk kebiasaan saya adalah menggunakan Zotero. Untuk itu rekan-rekan saya perkenalkan Zotero, sesuatu yang unik, yang ini free gitu. Dan penataannya unik, mudah menurut pengalaman selama ini. Kalau di Google kita bisa mencari Zotero dengan memasukkan ini, memasukkan diksinya, kata kuncinya Zotero. Setelah itu jika kita buka semua, maka ini Zotero ini merupakan aplikasi untuk membantu riset kita secara personal. Saya buka ini, jadi nanti formatnya akan melakukan apa kegiatan yang mudah gitu ya, untuk membantu mengkoleksi, mengorganisasi situs-situs ya apa sitasi-sitasi, dan kemudian bisa share. Tentunya silakan untuk melakukan download. Download ini memang sangat tergantung dengan berbagai hal ya, terutama Windows dan aplikasi yang mungkin ada di yang terinstal. Namun saya memilih aplikasinya yang akan saya pasang adalah Chrome, dan Windows secara standalone juga saya pasang di Windows. Jadi dua-duanya ini, yang ini saya download kemudian saya install, yang ini adalah saya install dan saya masukkan ke dalam aplikasi browser Chrome. Itu teman-teman, jadi keunikan yang diberikan oleh Zotero memudahkan kita, termasuk memberikan asistensi terhadap pengelolaan sitasi.